mahasiswa dalam membangun toleransi dan kebinekaan di tengah tantangan radikalisme menuju Nusantara baru, Nusantara bagi Indonesia. Dan tentu tema ini berhubungan dan sangat tepat untuk menjadi alasan atau landasan bagi kita semua adik-adik dalam menghadapi tantangan di masa depan. Tantangan itu selalu ada ya adik-adik, tapi bagaimana adik-adik itu memanage tantangan itu menjadi peluang, menjadi opportunity. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik tentu kami juga ya memiliki tanggung jawab yang luar biasa besar untuk menjaga nilai-nilai kebinekaan dan toleransi yang menjadi ciri khas Nusa dan bangsa kita. Nah, ini adalah salah satu kenapa Bapak Ketua Panitia untuk mengajak kita semua adik-adik, terutama ya adik-adik yang tadi pertama kali baru datang ke sini, ke tempat ini. Sudah sah menjadi mahasiswa walaupun sesungguhnya seminggu yang lalu sudah mengikuti pelajaran ya, jadi masih menjadi calon mahasiswa dan hari ini sudah disahkan menjadi mahasiswa. Kami atas nama pimpinan Universitas Ngurah Rai mohon maaf bila mana selama penyelenggaraan KKI 2024 ini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik itu dilakukan oleh BEM atau dari panitia sendiri. Sekali lagi kami sebagai pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kepada Bapak Ibu dosen serta para panitia, kami berterima kasih. Semua ini adalah terselenggara kegiatan ini berkat kerjasama yang apik dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa dipertahankan dan ke depan bisa ditingkatkan kembali sehingga apa yang menjadi perencanaan dari awal itu bisa terlaksana dengan sukses. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, dengan memanjatkan puji syukur kehadapan diri Sang Yang Mahakuasa, Tuhan Yang Maha Esa, AKI 2024 Universitas Ngurah Rai saya nyatakan tutup secara resmi.